Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendidikan Pocahngon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pocahngon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Nah sahabat, kita akan melanjutkan sinau bareng kita pembelajaran dari berbagai kisah dan hikmah dari suatu peristiwa yang mudah-mudahan bisa membantu menginspirasi untuk bagaimana kita memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak kita sehingga menjadi lebih baik. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah yang terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sebuah kisah tentang bagaimana dua orang yang soleh ketika mereka berselisih paham atau bertikai. Hanya saja bertikainya ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Biasanya orang bertikai memperebutkan harta, tetapi justru kedua orang soleh ini bertikai untuk membagikan harta. Nah, tersebut satu kisah. Ada dua orang soleh yang melakukan transaksi jual beli rumah. Jadi orang pertama, atau saya sebut saja penjual, dan satu lagi pembeli. Nah, jadi pemilik rumah menjual rumahnya, dan yang dibeli oleh sang pembeli, yang dua-duanya ini adalah orang soleh, kedua-duanya adalah orang jujur. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan, akhirnya rumah terjual, dan maka si pembeli memeriksa isi rumah tersebut. Ternyata ketika si pembeli masuk ke dalam rumah, ditemukan di dalam rumah itu terdapat sebuah bejana, yang mana bejananya ini terbuat dari emas. Nah, karena si pembeli ini orang yang jujur, dia merasa bahwa dia hanya membeli rumahnya, tidak membeli isi rumahnya. Jadi dia berpendapat bahwa yang ada di dalam rumah itu adalah masih hak si penjual, karena dia niatnya hanya membeli rumah. Maka si pembeli ini berniat untuk mengembalikan bejana emas tersebut kepada penjual. Nah, dia bawa bejana emas itu, ditemui penjualnya kembali. Kemudian dikatakan bahwa di dalam rumah yang dia beli, ternyata dia menemukan bejana emas ini, dan ini bukan haknya. Maka dia bermaksud untuk mengembalikan bejana emas itu kepada si penjual. Nah, kemudian apa kata penjual? Oh, ini bukan hakku lagi, karena rumah itu sudah aku jual. Maka bejana emas ini adalah hakmu, kata si penjual. Nah, kemudian pembeli menjawab lagi, oh tidak, aku membeli rumah itu niatnya hanya untuk membeli rumah, tidak apa yang ada di dalam rumah. Sehingga bejana yang dalam rumah ini itu bukan hakku, ini masih hakmu, maka aku kembalikan. Kembali si penjual juga tidak mau menerima bejana ini. Si penjual masih bersikeras bahwa dia menjual rumah itu sudah beserta dengan isinya. Maka apa yang ada di dalam rumah itu ya menjadi hak bagi si pembeli, karena ketika transaksi memang dianggapnya rumah itu sudah kosong. Ya, jadi belakangan baru diketahui setelah terjadi pembayaran, baru diketahui adanya bejana emas ini. Pembeli tidak mengetahui bahwa ternyata rumah itu tidak benar-benar kosong, tapi masih terdapat bejana
setelah diperiksa di dalamnya ternyata ada tertinggal bejana emas. Nah, tapi tetap saja si penjual merasa bahwa bejana emas ini sudah bukan haknya lagi karena sudah dijual. Nah, tetapi si pembeli juga tidak mau menerima karena dia hanya berniat untuk membeli rumah. Nah, jadi kedua orang ini, masing-masing penjual dan pembeli ini kemudian bertikai, ya. Tapi justru bertikainya bukan memperebutkan harta. Nah, biasanya dalam kehidupan kita yang sering kita temui, orang bertikai karena memperebutkan harta. Apalagi ini adalah bejana emas. Dalam transaksi jual beli biasa itu bahkan orang akan merasa gembira kalau ternyata di dalam rumahnya ada bejana emas dan mungkin nggak akan dikasihkan ke orang. Ini malah justru dikasihkan ke orang lain karena dia merasa tidak berhak. Tetapi yang terjadi terhadap kedua orang soleh tersebut, justru masing-masing bersikeras bahwa bejana emas itu bukan haknya, bukan miliknya. Sehingga bertikainya bukan memperbuatkan harta, tetapi bertikainya justru ingin membagikan atau mengembalikan harta tersebut, membagikan bejana emas tersebut. Nah, sahabat, ini merupakan suatu kisah yang unik, ya, karena di saat banyak orang memperbuatkan harta, apalagi zaman sekarang ini, ya, banyak kita temui justru yang bukan haknya malah diperbutkan. Justru yang bukan miliknya malah dipertikaikan. Banyak orang bertikai hanya karena sesuatu yang bukan haknya. Kisah yang kita dengarkan tadi itu ini memberikan contoh bagi kita bahwa untuk apa kita memperebutkan harta yang bukan hak kita. Kalau memang itu bukan hak kita, ya biarkan orang lain mungkin yang lebih berhak, atau kita infakkan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, karena kedua orang soleh ini tidak mendapatkan kesepakatan, masing-masing bersikeras bahwa bejana emas itu bukan miliknya, maka keduanya memutuskan untuk menemui orang ketiga sebagai penengah untuk mendapatkan keputusan yang adil. Maka kedua orang ini menemui seseorang yang dianggap mempunyai pemahaman yang lebih baik. Setelah ditemui ke orang ketiga tersebut, maka orang ketiga ini bertanya kepada kedua orang tersebut, kepada penjual dan pembeli rumah tersebut, apakah kalian berdua mempunyai anak? Ya, kami punya anak. Si penjual rumah mengatakan, aku punya anak laki-laki. Dan yang si penjual mengatakan, aku punya anak perempuan. Lalu kata orang ketiga ini, nikahkanlah keduanya. Setelah kedua anak kalian nikahkan, berikan bejana emas ini kepada keduanya. Jadi saran orang ketiga tadi, masing-masing penjual dan pembeli yang kebetulan punya anak laki-laki dan anak perempuan disuruh untuk menikahkan. Nah, setelah dinikahkan, maka bejana emas ini menjadi hak atau diserahkan kepada anak mereka. Nah, mendengar keputusan ini, maka kedua orang soleh tersebut merasa bahwa itulah keputusan yang paling adil. Selain mendapatkan keputusan, juga mendapatkan satu rahmat, keuntungan, karena kemudian mereka bisa berbesan, akhirnya menjadi saudara, menjadi keluarga. Nah, sahabat, semoga sahabat Pendidikan Pocanglon bisa mendapatkan hikmah dari kisah sederhana ini. Tetapi kisah ini ya sangat unik, karena di saat banyak orang sekarang sedang berlomba ataupun berebut memperebutkan harta, bahkan banyak yang memperebutkan yang bukan haknya, kedua orang soleh ini memberikan contoh kepada kita bahwa tidak sepantasnya kita memperebutkan sesuatu yang bukan hak kita. Kita ingat bahwa suatu saat nanti ketika kita sudah dikumpulkan di hari berhisab, maka harta itu akan kita pertanggungjawabkan.
Kalau ternyata harta itu bukan hak kita, maka di hari berhisab nanti itu akan menjadi pemberat bagi timbangan dosa kita, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka harta yang kita perebutkan yang bukan haknya itu yang mungkin kelak akan menyebabkan kita disiksa di neraka. Nah, maka kedua orang soleh tadi memberikan contoh kepada kita, daripada berisiko untuk mendapatkan siksa di neraka, di api neraka kelak, maka kedua orang soleh tadi lebih baik menghindari untuk memiliki bejana emas itu, dan akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar. Kepada siapa bejana emas itu lebih baik diberikan? Nah, sahabat, semoga kisah ini bermanfaat bagi sahabat pendekar Bocah Ngon, dan khususnya kepada diri saya sendiri, untuk bisa menyadarkan kepada kita akan bahayanya harta, apalagi harta yang bukan hak kita. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru bertikainya bukan memperdor. Setelah keduanya kalian nikahkan, berikan bejana emis. Ulang. Bejana emis. Ya, bahkan banyaknya memperdor. Dan sahabat, insyaallah kita jumpa lagi, dan saya akhiri episode.